akan kembali bertanding yang kedua pun sebabkan sudah kembali ke belakang dari sana. Ada yang sedih terus berjalan malah bersama dari barat. Ada siapa yang juga punya sekali di kurang dari jalan karena dirawat masa dari sana. Kembali di belakang kembali dari belakang. Kembali ke belakang dari sana. 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 Sangat cantik menarik menawan dan kita lagi akan menjadi 16 sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan hari ini antara Niko Putra Binangkit versus CGBC Cibureum di turnamen Arimba Silaturahmi 2023. Pengilap hari Rabu. Hari Rabu final semifinal putri. Pengilap pelap like ini siapa kebun? Ia set keduanya. Pengilap di follow akun TikTok nya. Arimba Channel. Selamat menyaksikan. Junjung tinggi sportivitas maju terus Pol Indonesia. Thank you.
Kalau mau hari depan menjadi 5-1. 5 menyerang satu pertama tak melakukan sesuatu. Musuh membat masih diselamatkan lagi ada di sana. Angkat satu bagi bola di bola di belakang. Di kereta depan masih diselamatkan lagi. Angkat musuh dulu. Bola di belakang melalui sana. Angkat lagi dulu bola di belakang. Bagus sekali pendapatan bola musuh bola langkah bola terus masuk sehingga bertambah indah lagi menjadi 2-5. Dua menyerang ini pertama masih akan lakukan sebuah sebuah dari itu. Untuk sebelumnya akan lakukan sebuah tangan kembali sebuah pas akan kirim angkat bola yang dahulu. Lakukan sebuah kembali ke belakang. Sudah akurat kemudian sehingga bola di depan menjadi 6-2. Hanya menyerang dua bertahan masih dari 0-2 sebelah Amer jarak kalah kosong angka akan bersebar tak sampai dengan angka 2 terlebih dahulu akan sudah kembali ke belakang oleh 11 sebuah sana kurung 10 di bola dengan kurung 19 kembali ke bos kelima nomor 17 ini poin pertama menjadi 3-6 juga menyerang 6 berjahan bertahan kemudian akan masuk belakang angka 11 tak coba di kelima ke belakangnya akan sudah kembali ke belakang bos kelima sudah sana 4 orang kuat bisa makan lagi dikembalikan lagi masih di sana di kelima ke depan angka tinggi-tinggi bola dari belakang masih bisa makan lagi ada lagi sana mengatakan diri dikembalikan lagi jangan ujar kawan yang turun belakang dan ujar tengah tinggi-tinggi di bola depan tidak masuk misalnya bola lagi pertama dari 7-3 Rujur menyerang tiga pertahan masih dari Pogba dari Sumberan Tika Bina kita akan lakukan sebuah tek sebentar lapan sudah masih ada di sana angka sebuah terlihat ini sekali bola di belakang lalu sekali bola yang betul biasa di kendala 4-2 terus masuk pindah lagi angka menjadi 4-7 empat menyerang tujuh bertahan akan lakukan sebuah tangga sebuah tangga sebuah tangga sebuah tangga sudah kembali ke belakang lalu sekali masih dari sana masih ada tinggi di bola di belakang lalu kembali ke belakang dan kembali ke belakang dan lagi angka menjadi 5-7 menyerang 13 pertahanan dalam 12 menit lakukan sebuah tangan di sebuah tangan di 14 menit
lagi angka bertahan menjadi 14-10. 14 menyerang 10 bertahan menjadikan angka sepuluh. Ancak dan merusuk bantai sahabat kita melakukan sudah 4 jadi 5-11. Kalau ibu masih belajar dan pulang ke depan. Bagus sekali pemain nomor 19 ini sehingga dimatikan tepat dari Boko Putra dengan kesempatan sementara. Nanti sudah 11-14. Kembali ke belakang, lalu 9 ada lagi 60 10 di belakang 60 11 ke belakang, ada lagi sana, akan lagi tinggal 3 bola, kembali bola ke depan, ya kembali ke depan, masih sama kali ini.
mereka yang terlalu melebar penyelamatan menutup bergantung sehingga poinnya dibekal menjadi 19-18. Semangat menyerangnya penuh serta mereka yang pulang dari belakang kembali menutup makalah ke dalam sana. Kira-kira-kira-kira-kira tindak angka lagi bekal menjadi 18 Sarwa. Sarwa menyerang Sarwa bertahan. Kembali ke ramah ketiga setengah kasus. Angkat buat tinggi-tinggi dari KPC Cibur. Masa di sana. Lama gerung kemungkul yang luar dikulah dengan yang mata. Sekarang kami lagi terus masih sembilan. Namun kosong empat sehingga pindah lagi angka menjadi 29-19. 20 menyerang 19 bertahan kembali ke tembak. Masa di sana. Angkat tembak buat tinggi bulan dari belakang. Basa yang masuk tangannya kakinya dari KPC Cibur. Pelanggaran terbuat 21-19. 21-19 bertahan kembali ke belakang. Misalnya sana bersetuju ada kata tinggi di pulau depan. Bagus sekali di sini pengembangan untuk 16 dapat mengapikan pertahanan dari Ipo Putra Benang ketimbang lagi 20-21. 20-21 bertahan masih dan berpunggung 11 lakukan sudah kembali ke belakang. Dengan jalan angka tinggi-tinggi saya dikembali. Bagus sekali. Saya mencetamil. Lalu tinggi di pulau belakang. Masa jalan dan pulau tidak mau. Bukannya sehingga poin lebih bertahan menjadi 21-21. Ini tertinggal satu angka dari Putra Binangkit. Atas KPC sebelah lakon. Sebantang sebetulah lakon sudah kembali kanan berkongan untuk angkat saya berlaku pulang dari belakang. Dekat sebetulah masih sama kali. Angkat tinggi-tinggi di dari belakang. Nomor 17 lagi. Tidak bau sekali. Angkat saya berlaku ke belakang. Dengan disana saya tujuh. Yang terjadi. Tidak ada nomor 9. Sayang. Pertumpangan bolanya ke atas. Sehingga poin lagi pertama 23-21. 23-21 bertahan masih 8 sudah amat kembali lagi atas sudah pemanggilan terus lagi berada di belakang kemudian masih selamat lagi ada tinggi-tinggi di belakang depan dan kunci mengapa ada tinggi-tinggi di belakang sayang tidak akurat 22-23 23 bertahan masih akan lakukan sepanjang sebentar siapa yang melakukan sudah kembali ke belakang masih ada sana masih pemanggilan berada di belakang. Sehingga poin lagi pertama 24-22. Satu yang menghidupkan habis dari KPC Cibur. Saudara nomor pembak saudara yang telah kosong. Lawan yang lakukan sudah kembali ke belakang. Kena usaha dari Putra Bilang. Angkat tinggi-tinggi di pulau di belakang. Dapat yang masih sama kali sebelah. Akan lagi tinggi-tinggi di pulau di belakang. Dan nomor pembukaan nomor 9 ini. Sekali ini mengambil di pertandingan 2 jam yang pertama ini. Skor akhir 3-0 untuk KPC Cibur.